Seorang pria yang tertangkap warga mencuri motor di Jakarta Utara berusaha meminta maaf dengan menelpon istrinya agar bisa dibebaskan oleh warga. Di tengah amukan massa, pelaku meminta izin kepada warga untuk melakukan video call dengan istrinya. Warga pun menjadi iba dan mengingatkan yang lainnya untuk tidak lagi memukuli pelaku. Warga kemudian membawa pelaku ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua teman pelaku yang melarikan diri saat kejadian. Nah, akhirnya tuh anak saya kan pulang tuh, anak saya pulang. Pas di situ dia ngeliat nih yang di motor itu, kata anak saya, "Heh, maling lu ya," gitu. Terus si maling itu lari. Maling itu, dia, saya mau telepon istri saya, kata dia gitu. Akhirnya dia kan anak-anak tuh kasihkan handphonenya, ya dia telepon tuh bininya, mak, aku ditangkep, kata ini warga gitu, udah ini gitu. Oh, berarti kata dia. Itu istrinya ya? Iya.